lagi dengan aku Aulia. Nah, kali ini aku akan mereview nih mesin oven pengering serbaguna kapasitasnya 20 rak dengan pemanasan menggunakan gas LPG. Nah, sebelum aku lanjut untuk review lebih lengkap tentang mesin ini dan kasih tahu kalian untuk cara operasionalnya seperti apa, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Nah, untuk kali ini aku akan mereview ya mesin oven kapasitasnya 20 rak. Untuk mesin oven kali ini tuh upgrade atau custom untuk bagian loyangnya. Ini menggunakan loyang material kasa stainless steel. Nah, untuk loyang sendiri kami juga menyediakan dari berbagai jenis loyang ya, mulai dari loyang yang menggunakan material full stainless steel, terus juga ada kasa stainless steel seperti ini. Terus kita juga ada loyang yang berlubang atau loyang perforasi. Nah, untuk mesin ovennya sendiri ini materialnya sudah menggunakan material full stainless steel ya, jadi sangat aman banget untuk digunakan, terus juga pastinya lebih awet. Terus juga perawatan dari mesin oven ini tuh sangat mudah sekali. Nah, untuk mesin oven ini sistem kontrolnya sudah full otomatis ya, dilengkapi dengan komponen panel. Yang pertama ada power untuk menyalakan dan mematikan mesin, terus dilengkapi dengan timer sebagai pengaturan waktu yang bisa diatur sampai 10 jam. Terus juga dilengkapi dengan thermocontrol sebagai pengatur suhu yang bisa diatur mulai dari 30 sampai 110 derajat. Dan juga dilengkapi dengan dua lampu LED indikator, yang hijau ini berfungsi sebagai indikator penyalaan mesin, sedangkan yang merah ini berfungsi sebagai indikator pemanasan mesin. Nah, untuk dimensi dari mesin oven ini tuh yang kapasitas 20 rak ya. Untuk panjangnya 200 cm, untuk lebar ke belakangnya 60 cm, sedangkan untuk tinggi mesinnya ini tuh 170 cm. Nah, untuk mesin oven sendiri kami juga menyediakan dari berbagai macam kapasitas, mulai dari yang paling kecil kapasitas 5 rak 1 pintu, terus juga ada kapasitas 5 rak 2 pintu. Terus di atasnya kita juga punya untuk kapasitas 10 rak 1 pintu dan 10 rak 2 pintu. Terus juga kapasitas menengah kita punya yang kapasitas 20 rak seperti ini. Terus juga ada yang paling besar kita punya yang kapasitas 40 rak. Nah, untuk pemanasannya sendiri kami menyediakan dua tipe. Yang pertama ada pemanasan menggunakan gas LPG, dan terus kita juga punya untuk pemanasan menggunakan full listrik. Nah, untuk kelebihan dari mesin oven kami ini juga sangat beragam dan banyak banget ya. Yang pertama, mesin oven ini tuh perawatannya sangat mudah, operasionalnya juga sangat mudah, sistem kontrolnya sudah full otomatis, garansinya selama 1 tahun all spare part tentunya. Terus juga setiap pembelian dari mesin oven ini nanti kalian sudah free untuk selang dan regulatornya. Nah, untuk mesin oven ini tuh mesin oven pengering serbaguna ya, jadi cocok banget digunakan untuk mengeringkan berbagai macam kebutuhan seperti keripik, kerupuk, terus sale pisang, rengginang, terus berbagai macam jenis bambu seperti untuk bambu sumpit, untuk dupa, untuk pengeringan kacang-kacangan, tepung-tepungan, dan lain-lain. Nah, untuk mesin oven sendiri, nanti kalian juga bisa custom tentunya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Contohnya apa aja sih yang bisa di-custom dari mesin oven ini? Yang pertama, untuk di bagian pintunya, ini nanti kalian bisa custom menggunakan kaca. Terus juga di bagian panel, di termokontrolnya, kalian nanti bisa custom untuk menggunakan termokontrol yang digital. Terus dari loyangnya sendiri, nanti kalian juga bisa custom menggunakan loyang kasa seperti ini, atau menggunakan loyang berlubang atau loyang perforasi. Terus juga dari mesin oven ini, di bagian kakinya, nanti kalian juga bisa custom untuk menggunakan kaki roda, jadi nanti lebih mudah untuk dipindah-pindahkan. Nah, terus juga pada bagian dalam mesin oven ini, nanti kalian juga bisa tambahkan untuk lampu UV-nya. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk mengoperasionalkan dari mesin oven ini ya. Yang pertama aku tutup dulu untuk pintunya. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini nanti kalian bisa pasangkan untuk selang dan regulatornya pada gas LPG. Terus jangan lupa juga untuk pasangkan stekernya pada arus listrik ya. Nah, setelah itu kalian bisa atur timer ini sesuai dengan kebutuhan kalian, dan juga thermocontrol nanti kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah itu tinggal nyalakan untuk tombol powernya. Nah, otomatis mesin oven ini tuh juga akan menyala secara otomatis, diketahui dari dua lampu LED indikator yang hijau ini menyala dan yang merah juga menyala. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!